Halo guys, selamat datang di channel Pintu Tutorial. Nah, di video kali ini saya mau ngasih tahu kalian gimana sih cara nambah musik di Insta Story Instagram. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, langsung aja kita ke step by stepnya guys. Nah, step pertama langsung aja kita buka aplikasi Instagramnya. Nah, kalau udah, jadi misalkan kalian mau bikin story nih atau status lah ya. Nah, ini kan kita tambah dulu kayak gini. Nah, sebagai contoh misalkan ini kita foto dulu. Nah, setelah itu kita tinggal tambahin musiknya di bagian yang ada stiker ini guys nih, yang ini ya. Tuh. Oke. Nah, berikutnya di sini kita pilih atau cari yang musik nih, yang ini tuh ya. Musik. Oke, kita pilih. Nah, setelah itu di sini bakal muncul nih pilihan musik yang lagi trending ataupun kalian bisa search sendiri ya. Nah, ini banyak banget musik yang bisa kalian pakai untuk story Instagram kalian. Nah, jadi di sini kita bisa browse, terus kita bisa cari juga musik apa yang mau kalian pakai. Nah, jadi sebagai contoh misalkan musik ini. Nah, ini kita tinggal pilih aja, misalkan ini. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu caranya untuk nambahin musik di Insta Story Instagram. Terus ini kita bisa tap-tap ya untuk berbagai macam mode tuh ya. Ini mode yang kedua, ini mode yang ketiga, music only. Terus ini, oke, kayak gitu aja sih tuh. Oke. Nah, jadi kalau misalkan udah ini kita down aja. Oke. Nah, jadi ini musiknya udah ketambah di story kalian. Terus kita tinggal post aja misalkan next kayak gini, terus kalian tinggal pilih share, maka otomatis story kalian ada musiknya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu caranya untuk menambahkan musik di Instagram story. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.